Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Toto Resito Channel. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana menyemai kangkung, ya. Menyemai kangkung menggunakan media yang sangat sederhana, ya. Dan juga dari barang-barang bekas, ya. Ini kita gunakan bekas kaleng cat, ya, yang kecil. Kemudian juga potongan paralon, ya. Kemudian tisu-tisu bekas juga, ya. Nah, ini tisu bekas kita gunakan sebagai alas, ya, di bagian bawah. Kemudian nanti Anda letakkan paralon yang sudah dipotong-potong kecil sekitar 5 cm, ya. Kemudian berikutnya Anda tinggal simpan biji kangkung, ya, di dalam paralon itu. Kemudian Anda siram dan pastikan bahwa persemaian ini terkena sinar matahari, ya. Ini sudah 3 hari yang lalu, ya, ini sudah mulai tumbuh, ya. Dan nanti kita akan pindahkan ke budidaya ikan di dalam ember, ya, yang di atasnya kita akan tanami kangkung seperti biasa. Jadi Anda sebenarnya banyak pilihan untuk membuat persemaian, ya. Nah, bisa juga Anda nanti gunakan untuk, ya, hidroponik atau untuk budik damber, ya, untuk akuaponik kangkung seperti ini. Baik, demikian, semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.